jika saya diberi amanah untuk melaksanakan tanggungjawab saya sebagai adun di Dun Batu 3, saya ada 6 perkara penting yang ingin saya tekankan. Ya, pertama tentang memberikan yang terbaik untuk kanak-kanak, yang keduanya untuk remaja, yang ketiganya untuk warga emas, yang keempatnya untuk pekerja, isu pekerja. Dan selain daripada itu ada 2 juga tambahan, ya, tambahan tentang isu bagaimana untuk memberi pembaikan lagi di sudut infrastruktur, dan juga tentang perlu juga diambil kira tentang masyarakat majmuk. Ya. Perkara keempat yang ingin saya tegaskan di sini adalah untuk golongan pekerja. Ya, saya ingin memberi fokus kepada golongan pekerja, iaitu selain daripada gaji minimum sebanyak RM1,500 yang dicadangkan oleh Barisan Alternatif, perkara utama yang perlu ditekankan adalah mengurangkan kebergantungan, ya, kepada pekerja asing, dan perlu diberikan keutamaan kepada pekerja tempatan. Ya, 2 perkara ni ada kesinambungannya. Kenapa diberikan RM1,500? Kerana kita nak rakyat tempatan kita diberikan tempat di dalam kilang ataupun di tempat-tempat yang ditawarkan kepada, selain daripada gaji minimum sebanyak RM1,500, cadangan untuk mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing dan memberi keutamaan kepada pekerja tempatan adalah penting di sini. Kerana RM1,500 yang ditawarkan itu sebenarnya untuk memberi peluang lebih kepada pekerja-pekerja tempatan. Ya? Kerana selama ini kita tengok kenapa majikan lebih selesa mengambil pekerja asing sebab tawaran ataupun gaji yang perlu diberi adalah minimum. Ya? Atas dasar itu, kita tegaskan di sini bahawa pekerja tempatan walaupun diberi RM1,500, saya nak cadangkan supaya perempuan ini perlu diberikan juga kepada latihan. Ya, perlu ditingkatkan kemahiran pekerja-pekerja, kerana bila gaji itu ditingkatkan, kemahiran dinaikkan, jadi status pekerja-pekerja di Malaysia ini orang nampak tinggi, ya, dipandang tinggi. Tetapi jangan lupa bahawa kebanyakan pekerja-pekerja juga terdiri daripada pekerja wanita. Jadi untuk pekerja wanita, saya cadangkan agar sistem masa anjal ditawarkan ataupun dimula diperkenalkan, dan sistem bekerja dari rumah kena diperkenalkan. Ya. Jadi bila kita, perkara ini sebenarnya bukan satu perkara yang asing. Ia telah dilaksanakan di luar negeri, telah dibuat, dan masa anjal dan sistem kerja di rumah ini bukan terletak kepada individu-individu tertentu, tetapi boleh dilaksanakan sama ada pekerja wanita itu adalah seorang yang mungkin daripada tahap yang rendah hingga ke profesional. Ya? Okay. Selain daripada 4 fokus utama, 2 fokus yang sampingan, iaitu di sudut infrastruktur. Walaupun saya kata ini sampingan, tetapi perkara ini adalah perkara yang besar di sudut pembangunan yang selaras dengan pembangunan insan itu sendiri, ya, itu tentang pembangunan infrastruktur asas-asas yang ada di Batu 3. Ya. Kita akan pastikan bahawa banjir kilat yang hampir sinonim dengan Bandaraya Shah Alam ni akan dapat ditangani. Ya. Itu satu perkara yang penting, ada sistem perparitan dan jalan raya akan dipertingkatkan. Tetapi jika perlu, kawasan-kawasan yang ditinjau yang memang tidak sesuai lagi dihuni oleh masalah yang ada ni, tadi perlu diberikan penempatan semula. Ya? Kalau kita tengok tempat tu dah memang dah tak sesuai, nak buat parit pun dah tak boleh, nak tingkatkan lagi sistem jalan raya dah tak boleh. Jadi di situ perlunya ada penempatan semula penghuni-penghuni di tempat tersebut ke tempat lain, supaya penduduk ataupun warga Shah Alam tersebut mendapat tempat yang lebih selesa. Bukan sahaja selesa tetapi selamat dan setimpal dengan status Bandaraya Shah Alam sebenarnya. Perkara ke-6 ataupun fokus yang seterusnya adalah tentang masyarakat majmuk. Ya. Masyarakat majmuk ni sebenarnya satu kekuatan. Ya. Kita tidak boleh pandang perkara ni remeh. Ya. Malaysia, kita kenali bahawa majoriti rakyatnya terdiri daripada kaum Melayu, bangsa Cina, bangsa India, Kadazan dan lain-lain. Ya. Tetapi apa yang kita perlu tingkatkan sekarang ni adalah hubungan yang baik antara kaum. Ya. Hubungan yang baik antara kaum perlu dipertahankan. Kerana bangsa Malaysia kaya dengan budaya yang boleh dikongsi bersama. Ya, budaya ni sebenarnya bukan sekadar kita pergi atau meraihkan perayaan-perayaan tertentu. Ya, budaya ni banyak, kan? Ya. Budaya ni yang perlu kita cantumkan, kita rangkumkan supaya orang India menghormati budaya orang Cina,
Orang Cina menghormati budaya Melayu dan kombinasi budaya ini perlu dirasakan bersama. Kan? Jadi bagi memperkayakan kuatan ini, saya rasa kita perlu memperbanyakkan aktiviti semasa. Ya? Aktiviti semasa ini bukan hanya semasa perayaan saja. Ya? Dan kita tidak mahu lagi diasing-asingkan, ya? Diasingkan ini Melayu, ini Cina, ini India. Sebab itu saya rasa amalan ini telah lama tidak dilaksanakan dalam Parti Keadilan Rakyat. Kami dalam Parti Keadilan Rakyat, kalau saya orang Melayu, saya mewakili juga orang India dan Cina. Masalah orang India dan Cina. Kalau saya orang Melayu, saya juga mengamalkan budaya-budaya Cina dan India. Yang mana yang tidak bercanggah dengan pegangan agama saya. Jadi, cara masyarakat majmuk ini perlu diambil perhatian yang serius, ya, bagi saya. Itu saja. Okay.